Selamat malam, Anda mengikuti News Update Berita 1 News Channel, saya Doni De Keizer. Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf memastikan pasangan calon nomor urut 01 tidak akan menggunakan strategi menyerang pada debat perdana besok. Pihaknya akan menyampaikan hal yang prinsip dan fundamental. TKN Jokowi Ma'ruf menambahkan paslon yang diusungkan sangat siap untuk menjalani debat perdana besok. Bahkan pihaknya tidak hanya sekedar retorika, namun juga mencerminkan karakter dasar kepemimpinan. Pihaknya juga memastikan Jokowi Ma'ruf tidak akan menggunakan strategi menyerang. Dan sekali lagi, langkah yang strategi yang dilakukan oleh pihak lawan, karakter Pak Jokowi bukan karakter yang menyerang. Terlebih Kiai Ma'ruf Amin. Tetapi kedua beliau akan menyampaikan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang fundamental, dan kemudian juga punya kemampuan untuk menciptakan arus balik ya, atas dinamika yang muncul di lapangan. Jangan lupa bahwa sosok yang besar di NU itu punya kemampuan analogi yang sangat tinggi. Ya, kalau kita lihat humor-humor khas NU itu juga akan keluar dalam debat secara otomatis sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat debat itu. Jadi langkah-langkah persiapan sudah dilaksanakan dengan baik, dan debat itu bukan sekedar retorika. Debat itu justru mencerminkan kemurnian jiwa dari